Dinding terlalu tebal dan bikin sempit ruangan. Kenapa nggak pakai kaca aja buat partisi? Kembali lagi bersama saya Wahyu, host dari channel Himalaya Abadi, di mana di sini kita akan membahas bagaimana kalian bisa menyempurnakan desain dengan material kaca. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya mengenai elemen dasar pembentuk ruang, di situ saya udah menjelaskan bagaimana kaca itu saat ini sudah sangat memungkinkan untuk dijadikan material utama dari elemen pembentuk ruang. Dan salah satunya adalah dinding. Untuk itu di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang manfaat dan keunggulan apa aja yang kalian dapatkan ketika menggunakan kaca sebagai material dinding. Yang pertama adalah mengurangi ketebalan dinding. Menggunakan kaca sebagai material dinding atau sekat ruangan kalian, secara otomatis kalian akan menghemat space yang diperlukan untuk optimasi ruangan. Karena secara umum dinding kaca itu lebih tipis dibandingkan dengan dinding bata. Makanya itu bisa lebih menghemat space dan ruangannya nanti bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi. Yang kedua, estetika yang terintegrasi dengan fungsi. Industri kaca sekarang ini tuh udah berkembang pesat banget sehingga kaca ini tuh sekarang bukan cuman ada yang polosan aja, melainkan udah banyak banget variasinya. Maka dari itu, saat ini kalian udah bisa mengintegrasikan banyak sekali elemen estetika ke dalam partisi kaca tersebut dengan menggunakan jenis-jenis kaca yang kami lampirkan di sini. Jadi, kalian bisa bermain dengan warna, pola, opacity, tekstur, dan lainnya di luar dari fungsinya sebagai dinding. Yang ketiga adalah pengerjaannya yang lebih cepat. Pemasangan instalasi pada kaca itu lebih cepat karena banyak faktor. Salah satunya adalah karena moduler daripada kaca yang mempersingkat waktu kerja. Dan kalian juga nggak perlu finishing-finishing lagi untuk mempercantik estetikanya seperti poin kedua tadi. Anyway, sekian dulu video singkat kali ini dan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe channel Himalaya Abadi dan dukung kami di sosial media lainnya. Dapatkan produk-produk Himalaya Abadi juga di Glassmart terdekat dan sampai jumpa di video berikutnya.